Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami ingin menjelaskan secara singkat hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kesehatan Mental dan Prevensi Gangguan Psikologi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dwi Wulan Yulianti, Tri Rahmayanti, Destiata Syam Hardika Putri, Ririn Lestari, dan Dian Eka Wahyuni. Untuk materi yang pertama adalah definisi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan mental dan batin seseorang yang dianggap tidak memiliki gangguan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental juga penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. There is no health without mental health. Bagaimana definisi sehat yang dikemukakan oleh World Health Organization atau WHO? Bahwa health as a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Untuk materi yang kedua adalah definisi promosi kesehatan mental. Promosi kesehatan mental merupakan bentuk usaha untuk mendorong kompetensi, sumber daya, dan kekuatan psikologis individu guna mencegah gangguan mental dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup individu dan komunitas. Promosi kesehatan mental berusaha untuk mendorong dan meningkatkan faktor protektif serta perilaku hidup sehat yang dapat membantu mencegah timbulnya gangguan mental yang dapat didiagnosis dan mengurangi faktor resiko yang dapat menyebabkan perkembangan gangguan mental. Dalam promosi kesehatan mental juga melibatkan penciptaan kondisi lingkungan hidup yang mendukung kesehatan mental dan memungkinkan individu untuk mengadopsi dan mempertahankan gaya hidup sehat. Untuk materi yang ketiga adalah definisi prevensi gangguan psikologi. Prevensi gangguan psikologi adalah pencegahan. Dalam istilah psikologi, mencegah agar tidak terjadi gangguan psikologi. Sebuah upaya agar individu terhindar dari gangguan perilaku atau patologis dalam psikisnya. Prevensi ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah prevensi primer. Prevensi primer dilakukan untuk pencegahan terhadap individu yang dianggap rentan mengalami gangguan perilaku. Yang kedua adalah prevensi sekunder, dilakukan terhadap individu yang telah jelas mengalami gangguan yang harus ditangani sedini mungkin. Yang ketiga adalah prevensi tersier, dilakukan agar gangguan yang ditangani individu tidak bertambah parah dan pada saat pulih diharapkan agar berfungsi kembali sebagaimana fungsinya. Untuk materi yang keempat adalah faktor resiko gangguan psikologi. Faktor resiko adalah faktor-faktor yang menyebabkan atau yang berhubungan dengan peningkatan resiko terjadinya gangguan psikologis. Ada beberapa faktor yang menjadi resiko dan penyebab terjadinya gangguan mental, yaitu diantaranya yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis yang dapat menyebabkan gangguan mental yaitu genetik atau keturunan. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat depresi kemungkinan besar akan ikut mengalami depresi sebesar 20-30%. Sebuah penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa individu yang memiliki riwayat keturunan gangguan mental akan mengalami peluang 3 kali lebih besar untuk terkena gangguan mental dengan prevalensi sebesar 54,2%. Kondisi kesehatan fisik juga dapat mempengaruhi kesehatan jiwa, seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kronis yang dapat menimbulkan depresi. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis yang dapat menyebabkan gangguan mental diantaranya tipe kepribadian, pengalaman tidak menyenangkan, kehilangan orang berarti, keinginan yang tidak terpenuhi, konsep diri negatif, dan juga pola asuh. Yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial.
Faktor sosial dan juga lingkungan dalam masalah kesehatan mental ini bisa berupa kemiskinan, pendidikan, penggunaan narkoba, konflik keluarga, kejadian pemicu stres di lingkungan seperti stres kerja dan pengangguran. Tidak bekerja bisa membuat orang kehilangan kesempatan untuk mempunyai penghasilan. Tidak bekerja juga bisa membuat orang kehilangan kesempatan untuk menunjukkan aktualisasi dirinya. Hal ini yang dapat membuat orang tidak melakukan suatu kegiatan, sehingga akan sangat memungkinkan orang mengalami harga diri rendah yang akan berdampak pada gangguan jiwa. Tejale mengatakan bahwa masalah gangguan mental lazim terjadi pada masyarakat dari strata sosial menengah ke bawah. Masalah turunan yang disebabkan oleh kesehatan mental berakibat pada penderitaan, ketidakmampuan bekerja, hingga kematian. Orang-orang dengan riwayat penyalahgunaan alkohol dan atau obat-obatan juga rentan mengalami gangguan depresi. Untuk materi yang terakhir, yaitu faktor protektif. Faktor protektif adalah faktor yang mampu menurunkan resiko dan membantu melindungi individu dari dampak negatif ancaman gangguan psikologis. Untuk materi yang terakhir, yaitu faktor protektif. Faktor protektif adalah faktor yang mampu menurunkan resiko dan membantu melindungi individu dari dampak negatif ancaman gangguan psikologis. Faktor protektif terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal yang terdiri dari keterampilan individu, komunikasi, kerjasama, empati, problem solving, self-awareness, dan self-efficacy. Yang kedua adalah faktor eksternal, yang terdiri dari keluarga, teman sebaya, lingkungan, tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan sebagai rujukan untuk mempertegas hasil kerja kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.